Okay, halo sobat Tempe Gaming, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini, malam ini tepat jam 10 malam, saya mau mengadakan investigasi dan penelusuran dadakan terhadap dua remaja yang diduga adalah hantu atau siluman atau jin di Sakura School Sumator, ya. Jadi rumor ini beredar di kalangan Sakubers ya, dan ternyata cukup membuat Abang Tempe penasaran ya. Seperti apa sih wujud dua orang remaja ini yang katanya siluman itu? Oke, jadi kita akan langsung aja buktikan apa benar ya mereka itu siluman. Wah, ini perlu kita ungkap misterinya ya. Oke, jadi kita langsung main ke new game ya. Benar, kita pilih custom dulunya ya. Oke, untuk Aremanami coba kita pakaiin kostum ninja aja kali ya, soalnya nanti kalau misalkan ada apa-apa itu digerakannya biar lebih cepat ya. Oke, Kunoichi ninja. Oke ya, kemudian untuk yang ini Daisuke Manami-nya sama, kita kasih baju ninja juga. Mana ini ninja? Ini dia ninja. Yes, bentar, kita ganti warna merah aja. Wih, kalau gini kan keren. Yang tadi Arai juga kita ganti warna merah. Wah, keren ya. Oke, jadi langsung aja kita menuju gamenya. Wah, abang udah gak sabar nih, pengen bener-bener membuktikan ke kalian, ke Sakubers yang lain juga, tentang siapa mereka ini sebenarnya. Oke sobat Tempe, ini sekarang saya sudah memakai kostum ninja. Udah keren banget ya. Dan sekarang udah jam 9 ya. Wih, ini pertama kali ya abang pakai kostum ninja kayak gini ya. Kalau mau terbang tinggi tuh tekannya bolak-balik ya, tekannya ya, jadi kayak gini contohnya. Jadi harus ditekan jam berkali-kali biar terbangnya tinggi. Coba lagi ya. Nah itu dia. Nemu action baru ya. Oke, ini udah hampir jam 9:30. Saya mau ngajakin Arai untuk makan sekalian untuk mengintai dua siluman ya, yang katanya siluman tersebut. Ayo Arai, sudah siap mengintai silumannya? Ayo Arai, sudah siap mengintai silumannya? Oke bang, ayo. Wah, Arai sudah semangat nih. Oke, sasaran kita yang pertama adalah dua remaja di kafe kalau nggak salah. Ayo kita ke sana. Jadi kita ke kafe. Kafenya itu deket rumahnya Biju Mike ya, kalau nggak salah nih di pojokan sini nih. Oke, coba bisa kalian lihat. Oke, nah itu tuh di pojokan itu tuh ya. Bentar ya, kita deketin dulu. Nah, dua orang itu yang diduga selama ini adalah siluman ya, karena mereka ini memiliki bentuk yang kembar. Maksudnya di tempat lain juga ada seperti mereka ya. Kalau nggak percaya, kita langsung teleport ke amusement park aja. Ayo, biar kamu saya gendong, terus kita teleport ke amusement park. Kita aktifin illuminationnya ya. Nah, sekarang kita coba menuju ke sana itu, ke cangkir ya, ke permainan cangkir itu. Di sana biasanya mereka main ya. Ayo, kita buktikan bareng-bareng ya, ada apa enggak. Tuh kan, ada. Sama. Coba, ayo kita jump biar lebih dekat kalian ya. Aduh, kita nggak bisa masuk, harus lewat pintu dulu ya.
Ayo kita jumping dulu. Lihat sini aja, kita perhatikan. Tuh, dia itu sama. Bener kan? Tuh, sama kan? Sama. Sekarang coba kita teleport lagi ke kafe. Kita pastiin namanya, apakah juga sama. Ayo. Tuh, arah mana? Oh iya, tadi belum saya gandeng ya. Oke, gak apa-apa, biarin. Ini saya mau mastiin ya, namanya ini bener sama apa enggak. Ini Furuka, yang cewek Furuka, yang cowok Kuzuo. Oke ya, jadi sekarang saya akan coba ke amusement park lagi, dan saya akan buktiin namanya sama atau enggak ya. Cangkirnya mana? Hah? Oh, kurang kesana. Ntar ya, ini saya mau buktiin bener apa enggak nih. Tuh, masih ada kan? Ayo. Malah dapat trofi lagi. Ini siapa namanya? Kuzuo, sama. Terus kalau misalkan ini Furuka, sama. Jadi dua orang yang sama di tempat yang berbeda. Oke ya, sekarang coba ini sebenarnya satu tubuh atau bukan ya. Sekarang saya coba gendong salah satu ya, kita puji dulu, kemudian kita carry yang Furuka, kemudian kita ke kafe. Kita ke kafe. Tuh, gak ada. Hah? Gak ada kan? Berarti mereka ini sebenarnya satu. Ya. Coba saya lepasin. Tuh, dia baliknya ke situ. Gak balik ke amusement park, tapi baliknya ke kafe ini ya. Sekarang coba saya ke amusement park lagi. Kan makin penasaran kan? Makanya itu. Yang kemarin ini yang jadi perbincangan banyak orang ini. Sebenarnya siapa sih mereka? Tuh ada. Ya, padahal tadi saya gendong, kemudian dia saya lepasin di kafe, dia juga duduk di kafe, sama-sama kita lihat duduk di kafe. Tapi ternyata dia tetap di sini ada. Tuh kan? Sebentar. Saya panggil Arai dulu biar jelas semuanya. Loh, mana Arai? Udah dipanggil kok. Arai mana nih? Di atas kepala saya ternyata. Oke. Arai, sekarang kita bagi tugas ya. Coba kamu tunggu di coffee shop. Saya tunggu di sini. Saya mau jaga mereka. Apakah mereka tetap ada atau enggak? Ya. Kemudian saya mau gendong salah satunya dari sini. Oke, bisa. Kita gendong yang ini. Aduh, susah amat ya. Susah amat sih. Aduh, gimana ini? Gak bisa gendong dia. Aduh. Aduh, ini gak bisa digendong ya. Coba biar karakter girl aja yang gendong. Oke. Coba ya. Saya pakai karakter girl untuk gendong ini. Furuko. Kita puji dulu, kemudian kita gendong. Oke ya. Furuka sudah digendong sama Arai. Sekarang kembali ke yang boy. Tuh kan, Kuzuo baru aja muncul. Dan dia sendirian, padahal dia tadi sama saya. Ya kan? Berarti dua orang ini cuma satu, tapi mereka bisa muncul di tempat yang berbeda secara bersamaan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan salah satunya dipegang atau digendong, itu
yang lain juga ngerespon. Contohnya kayak tadi, ini posisinya kan di gendong lu. Ini malah gendongannya kayak gini. Wah, gak beres ini. Bener ya, ada yang gak beres ini. Wah, serem nih. Kok bisa kayak gini? Ini juga. Aduh. Tuh kan? Kok bisa ya? Kita ke karakter boy lagi. Tuh. Kan? Coba ini mau saya gendong juga. Gak bisa. Tuh kan? Susah ini. Mungkin ngerasa karena pasangannya diganggu kali ya. Tapi dia ini meskipun siluman tetap dia nggak apa ya, dia nggak ngelawan, dia nggak nakal gitu loh. Dia itu diem aja. Tuh kan, coba ke arah lagi. Tuh kan, kayak gitu dia. Coba kita suruh dia ke amusement park, kita bawa ke amusement park. Oke, kemudian kita suruh lepasin di sini. Oke, ya. Coba kita jam dulu. Kita masukin sini, kita lepasin. Kemana dia kira-kira perginya? Bentar. Tuh, dia masuk ke sini. Wah, ini adalah misteri yang masih belum terpecahkan ya. Wah, ketahuan nih. Makanya setiap di tempat kok kelihatan mereka berdua terus. Kostumnya sama, bajunya sama. Oke sobat MP, sekian dulu penelusurannya. Nanti kita bikin video lagi, menguak misteri lagi. Jadi kalau kalian punya ide atau punya info seputar game Sakura Sakura Simulator, langsung aja kasih tahu abang, nanti biar abang bikin videonya. Oke ya, see you next time. Bye bye.